Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi dalam another episode of Review Rabak bersama saya Joe Zakaria yang tetap pun tak ada punya ni, orang kenalnya pun ni. Kita masih lagi berada di dalam gelombang COVID-19 dan di mana kita masih lagi mengekalkan PKP ni, di mana makin hari makin bertambah, tapi ada perkurangan dah lah, semua ada PKPB kan sekarang. Dan kita berada di dalam bulan puasa dan dah nak raya dah pun minggu depan. So aku harap semua berada di dalam vibe yang sangat positif dan mampu menceriakan diri dan keluarga masing-masing. Okay, kali ni aku nak cerita pasal satu jersey yang aku tak ada. Di mana jersey ni sangat limited katanya. Iaitu jersey terbaru keluaran L Sport, iaitu jersey limited edition blackout yang diberi nama Onyx. Okay, jersey ni rilis pada 2-3 hari lepas, pada hari Ahad hari tu. Di mana jersey ni dikeluarkan, yang dikatakan dikeluarkan sebanyak 1000 pieces sahaja. 1000 pieces eh, aku tak tahulah betul ke tak 1000 pieces tu, tapi itulah yang mereka kata. Tapi jersey ni didistribute di sekitar AISAN Terengganu, dan dua kedai Football Republic di KL carry jersey ni. Tapi on the first day of launching, semua kedai sold out, termasuk di KL dan di Terengganu. Dan even online store pun sold out, tak ada, habis licin bahang, aku tak ada nak beli. So, macam mana aku nak review kalau aku tak ada jersey? Aku minta tolong kawan aku yang dekat Terengganu, Helmi. Thank you Helmi sebab tolong send aku gambar-gambar ni. Aku minta tolong dia snap gambar detail baju apa semua untuk aku review, untuk aku tengok. Sebab aku sangat excited bila jersey ni keluar. Tapi, kenapa jersey ni membuatkan aku rasa aku tertipu? Dan aku rasa aku di rip off oleh L Sport. Okay, we go to the first impression dulu. First impression aku bila aku tengok Terengganu FC dan L Sport announce mereka akan keluarkan jersey Onyx ni, blackout limited edition ni, aku sangat happy, aku sangat excited. Aku kata, uish, lawanya hitam blackout. Ada jugalah another team yang willing to do something different selain daripada Selangor. Selangor pun buat kan. So, aku sangat excited. Sebab bila tengok gambar tu, nampak semua hitam dengan player pakai satu suit kan. Pakai pula litap dengan tattoo dia kan. Puh, memang. So, dekat gambar tu sendiri tak nampak detail sangat tentang baju tu. Memang nampak flat black sahaja. Tak ada apa design. So, aku sangat excited nak tahu apa yang L Sport provide untuk jersey baru ni, yang limited edition ni. So, that's why aku excited sangat nak beli, nak dapatkan jersey ni, tapi tak ada rezeki. So, aku minta tolong kawan aku Helmi ni untuk dapatkan gambar, untuk snap aku gambar-gambar jersey ni lah. Dan jersey ni ada kelainan sikit. Selain daripada warna hitam, dia didatangkan dengan box, dengan packaging. It's something new, good from L Sport. Aku impressed. Tetapi bila aku receive semua gambar yang Helmi hantar kat aku, aku rasa disappointed. Dan aku terus rasa kena tipu. Aku rasa ditipu dan aku rasa being ripped off. Walaupun aku tak beli, aku rasa being ripped off. Sebagai aku, sebagai seorang pengumpul jersey, aku rasa aku being ripped off by L Sport. Di mana? First, okay, kita go one by one. Jersey ni, yes, dia adalah limited edition, tetapi dia menggunakan template yang sama. Template untuk home, away dan third jersey dengan tu. Template yang sama. Secondly, dia menggunakan material yang sama. Tak ada beza pun dengan material yang ada semua jersey L Sport untuk season ni. Material yang sama, template yang sama. Tiga baru. Yang ketiga, kotak yang mereka gunakan sekadar kotak, tak ada apa wrapping yang special. There's no thank you card, there's no nothing. It's just a plain box with the jersey inside. So, for me, aku kecewa kat situ, di mana when you said the jersey is a limited edition jersey, you should do something better. It's not just bagi apa yang apa ada. The jersey looks like macam mana tau? Jersey tu bagi aku nampak macam plan 2 minggu lepas. Oh, kita buat keluar lah jersey black limited edition, demand ada ni, fans Terengganu pun support, kita keluarkan lah, pakailah template apa yang ada. Faham tak? Bagi aku, dia tak ada proper arrangement, tak ada proper planning untuk jersey ni. Kotak apa? Kotak pakai je lah, kita buat kotak sikit, mereka ni boleh je terima ni. Kotak nampak lain sikit, kita up sikit harga. Yes, harga another thing. Harga untuk jersey ni is RM149. Yang untuk jersey yang biasa previously is RM99. RM99 tak salah aku, ataupun dia below 100 atau below 110. So bagi aku, disebabkan kotak tu seketul sahaja, nampak up sampai RM149. So bagi aku,
tak tahulah bagi hampa, tapi bagi aku is kind of rip off lah, walaupun aku tak beli. Fine, if you want to raise the price RM249, provide us, you offer us something yang different, not just seketul kotak hitam tu. They should produce better lah. Kalau tengok pada jersey tu, there's nothing different. Semua sama, susun atur sponsor semua sama, semua berada di tempat yang ditetapkan. Cuma material yang dia gunakan untuk heat press tu, untuk sponsor-sponsor tu, dia menggunakan material yang shining. Dan kalau tengok pada gambar, Dayami beritahu aku, material tu kalau dikena pada certain cahaya dan certain angle, akan nampak dia punya pertukaran warna. Dia tak macam Selangor punya jersey. Selangor punya jersey kalau kita pegang pun dah boleh nampak dia punya changing colour tu kan. So untuk jersey Terengganu ni, dia punya material untuk yang shiny material tu tak seum yang Terengganu, yang Selangor. So aku dah sebut Selangor, so fans Selangor dah bunyi, hampa tiru kami. Bagi aku, tiru meniru is not an issue. Kalau hampa nak kata Terengganu tiru Selangor, Selangor hampa tiru siapa? Hampa tiru Dortmund, hampa tiru Liverpool. So, isu tiru-meniru ni tak ada. Sebenarnya, everyone is inspired from everyone lah. So, tak perlu ada timbul isu tiru-meniru ni. Yalah, fine. Selangor is the first team yang buat. So, takkan hampa aja yang boleh buat kan? If you want to be the only team in Malaysia that can produce blackout edition, hampa patent kan lah benda tu. So, orang lain tak boleh buat. Senang cerita. Tak ada isu tiru-meniru akan timbul. Tutup cerita. Tetapi, kita compare jersey Terengganu dengan jersey Selangor Blackout Edition. Bagi aku, jersey Selangor without the packaging, without the proper packaging, aku nak beli dan aku nak ada jersey tu untuk simpanan aku, untuk aku kumpul. Di mana jersey tu menggunakan 10 panel, babe. 10 panel digunakan pada jersey tu. Tak semua jersey ada 10 panel. Tak semua company akan mengeluarkan 10 panel jersey. So, jersey keluaran Joma lebih win daripada jersey Airsport. Kalau apa nak kata Joma ni brand international dah besar, bla 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 bla. Tak. For me, it's not about that. It's about effort. Airsport, sayang lah. Bagi aku sayang. Sayang. If tengok pada jersey Selangor yang season ni, home template lain, away template lain, blackout template lain. Tiga template yang berlainan. Walaupun template-template ni template-template yang previous yang dah pernah pakai, klub-klub ni pernah pakai. But still they offer different template. Bukan template yang sama. Airsport season ni, Terengganu home, away, third kit menggunakan template yang sama, material yang sama, termasuklah yang blackout ni, tetap sama semuanya. So dekat mana specialnya benda ni? Kat mana specialnya? Kat mana limitednya? Kat mana yang membuatkan orang proud untuk ada, untuk simpan, untuk memiliki jersey ni? So bagi aku, the pride of having the jersey tak sampai. Aku lebih proud to have the Selangor jersey daripada to have the blackout Airsport untuk Terengganu. Walaupun dia ada kotak, walaupun dia ada kotak, walaupun Selangor tak ada kotak, tapi the feeling of proud to have that kind of jersey in your possession is something yang aku rasa something yang boleh dibanggakan lah. So, Joe, hang cakap, hang macam hang pandai, hang terror, pasal baju apa semua ni kan. Kalau hang nak jersey hang to be produced macam mana kalau limited edition? Macam ni. Kalau aku ada brand dan aku sponsor mana-mana club, aku akan make sure jersey limited edition ni is well planned. Aku takkan plan 2 minggu dan aku akan keluarkan pada minggu seterusnya. Tak. I will make sure I will use a different template. At least different template. Walaupun material yang sama tak apa. At least a different template and a different design. And then kalau aku akan keluarkan 1000 helai, aku akan make sure each and every jersey yang aku keluarkan tu akan ada dia punya serial number daripada 001 sampai ke 1000. So that make the jersey more collectible tau. Di mana hang kan berbangga, jersey hang nombor berapa? Jersey aku nombor 15. Jersey aku nombor 365. Tapi kita ada jersey, kita ada dalam 1000 jersey yang dikeluarkan tu, kita ada salah satu daripada jersey tu. You know the pride of having that kind of thing. Dan dari segi presentation, aku akan make sure it is presentable. Dan di mana, kalau kata contoh aku buat kotak, di mana kalau orang buka kotak tu, orang akan buka dengan penuh kesopan santunan. Orang akan buka dengan berhati-hati. Even nak buka wrapping tu pun rasa sayang nak buka. So, bila ada that kind of feeling, that mean produk hang ni sampai ke hati peminat. Bila peminat tu sendiri nak buka tu rasa, ya Allah sayangnya nak buka.
You know, macam aku sendiri, kalau aku ada feeling macam tu untuk buka satu baju tu, aku akan beli dua. Di mana satu aku akan simpan, aku tak akan buka langsung. Second tu aku akan buka dan aku akan pakai. Definitely aku akan buka, aku akan pakai lah. Dan satu aku akan simpan. So you know, when you can produce that type of product, membuatkan orang rasa happy, dihargai lah. Fair ni, macam aku sendiri, aku rasa aku dihargai. If you look at JC National Team Thailand, dia punya packaging, dia punya branding by Warwick, local brand eh, Warwick local brand. Depa punya everything lah, overall is sangat best, sangat sangat seronok untuk beli, sangat seronok untuk berada dalam semainan. Tak payah kata national team, even Buriram sendiri punya jersey, tak payah kata limited edition. Yang jersey biasa dia pun yang dia pakai home away every this season pun, orang beratok weh nak beli. Beratok semalaman untuk dapatkan jersey tu. Imagine kalau JC limited edition dia macam mana? Silap-silap 2-3 hari sebelum orang dah batuk dah. That is the pride that people kena ada bila depa beli baju hang. Kalau hang jual baju, orang sekadar beli, belilah. Buat apa weh? Memang hangpa buat untung, definitely hangpa buat untung. Hangpa kan capitalist. So so definitely hangpa buat untung kan. Hangpa buat keluar JC buruk macam mana pun tetap orang beli. JC kedah yang buruk macam podia aku tak tahu pun, pun orang beli. Fan ni tetap akan beli. Hangpa kena faham, aku punya review ni, aku punya pendapat ni adalah daripada seorang pengumpul JC, bukan seorang peminat kelab yang tegar. Aku kumpul JC, aku collect JC, this is my opinion. Seorang peminat tegar satu kelab, dia akan beli macam mana pun JC tu. Walaupun buruk, walaupun sengit, dia tetap akan beli. Not for me, aku sebagai pengumpul JC, aku akan pilih, aku akan make sure JC yang aku beli tu berbaloi. Cuba tengok JC terbaru National Team Indonesia. Aku sangat respect their effort of producing the JC. For the, dan yang paling best, for the first time in the history, local national JC Indonesia disponsor oleh local brand. Tu satu yang besar tau. Local brand dapat sponsor national team, Millsport kalau tak salah aku, MIL. Millsport tak salah aku. Aku sangat kagum di mana presentation, kalau hangpa tengok jersey tu, ya Allah, dengan kotak dia, dengan wrapping dia, dengan thank you card dia, everything is there, you know. As a fan, akan rasa something yang worth it untuk beli dan ada dalam simpanan. Aku kalau that kind of product di offer kepada aku, dijual, aku sanggup beratok sehari sebelum untuk dapatkan jersey tu, disebabkan aku rasa di appreciate. Ya Allah, benda ni kena ada, kena ada. Sebagai pengumpul jersey, aku nak sangat jersey ni. Walaupun jersey tu jersey rival kita Indonesia, tapi aku berbangga di mana aku will be part of their history, di mana first time brand local sponsor national team, aku ada jersey ni. You know, who knows in the future, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun akan datang, nilai jersey tu kita tak tahu macam mana dia punya pi. Kontroversinya jersey tu kita tak tahu macam mana dia punya pi. Apa tak tahu kontroversi dia apa kan. So for me, any limited edition punya product, especially produced by our local brand, should be better. Tak kisah apa-apa brand, kalau hangpa kata benda ni limited, prove it that it is really limited, not just sekadar melepaskan batuk di tangga. Pepatah, kita bagi pepatah. Bukan sekadar ala kadar je lah. Okay, tak apa. Peminat beli-beli. Peminat akan beli. Kita jual je lah. Katalah benda ni limited 1,000. Orang akan beli punya. Don't worry. Yes, for sure orang akan beli. Tapi, yalah. Eh, hampa janji 1,000. Habis. Hampa tengok 2-3 bulan kemudian hampa jual lagi. Oh, atas permintaan ramai kami jual balik. Tak bullshit ke benda tu? Aku rasa the next time hangpa buat benda yang sama, orang tak akan beli. Orang akan macam, tak apa, tak payah, relax, relax ya. Depa akan keluarnya nanti. Faham tak? You, that is cheating man, that is cheating. Bagi aku tak bagus lah benda tu. Kalau hangpa mempraktikkan that kind of marketing plan, benda tu bagi aku will kill you in the future lah. Maybe, I don't know, I'm not pakar marketing, pakar ekonomi. Tapi, as a fan, aku tak akan terperdaya lagi lah kalau kata depa buat benda macam tu kan. I'm not saying that ISL Sport menggunakan marketing macam tu. Tak, I'm just saying kalau, see, nampak, play safe. So, bagi aku jersey Terengganu ni bagus berada di dalam pasaran kita.
berada dalam persada arena bola sepak kita. There's a second jersey of Blackout, something yang baru. Tapi L Sport, you should improve in the future. For any other brand pun kena improve lagi in the future. Kalau nak keluarkan limited, make sure it is limited, make sure it is worth it for people to buy. Jangan sekadar macam aku cakap tadi, ala kadar je, tak cukup. So Aisyah, untuk season ni good job. So L Sport untuk season ni good job bagi aku. Walaupun jersey yang Terengganu ni bagi aku fail, tapi jersey-jersey yang sebelum ni yang ada team pakai ni bagi aku bagus daripada yang previous. You guys have improved a lot. Keep up the good work. But for this one, I cannot agree with you. I cannot go along with your play. Aku excited nak dapatkan jersey ni bukan disebabkan aku nak collect, tapi disebabkan aku nak bash. Honestly, aku honest. Sorry. So guys, that's it untuk kali ni. Aku harap kalau ada apa-apa yang tak puhati, ada apa-apa pandangan, sila tinggalkan kat ruangan komen. Okay, thank you pada yang dah subscribe. Thank you pada yang komen. Aku sangat hargai benda tu. Hampa memang awesome. Okay, siapa perasan plug yang ada kat atas tu? Okay, aku nak cerita plug tu ni dah. Ni dah plug tu. Okay, plug ni hampa boleh dapatkan dekat MyCard plug dekat IG. Hampa boleh masuk IG mereka, MyCard plug. Nanti aku letak dekat bawah ni, dekat description IG mereka. So, mereka ada macam-macam jenis design dan macam-macam jenis size. So, hampa boleh contact mereka untuk dapatkan plug hampa sendirilah. So, thanks to MyCard plug sebab bagi aku this plug, aku sangat suka. Tu, nampak tu, 92. Oh, bukan main. Main-main ke 92? Aku dah syat. Oh. Okay, thanks to MyCard plug. Siapa yang berminat boleh contact mereka kat IG. Okay. Okay guys, selamat berpuasa. Selamat menempuhi hari-hari terakhir puasa ni. Aku harap sempat lagi aku wish selamat hari raya. Sebelum raya aku keluarkan video baru. Kalau tak sempat, okay, selamat berpuasa dan selamat hari raya pada semua umat Islam. Aku rasa aku akan sempat kot lagi satu video. Tapi tak apa, kita ucap je lah selamat hari raya. Don't forget, stay safe, stay healthy, stay at home. Okay, semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri aku sendiri. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah, di lain masa, dia akan datang. Assalamualaikum.